Bu, maafkan bapak ya. Ih, bapak malu ah dilihat orang. Saat ini tepat pukul 7 pagi. Mitra Radar, sesaat lagi info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya Tommy Bastomi. Pendengar radar, kompetisi basket pelajar terbesar di Indonesia, Honda Developmental Basketball League, mendapat dukungan luar biasa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Launching musim 2018 rencananya diselenggarakan di Istana Bogor. Tidak hanya itu, tim-tim yang meraih juara akan mendapatkan penghargaan khusus dari Presiden. Dukungan itu terlontar dalam pertemuan khusus di Istana Bogor kemarin. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa baca di Harian Radar Lampung edisi hari ini. Demikian info radar terkini, saya Tommy Bastomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini.